Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ulama, para habaib rahimakumullah, izinkan saya untuk membaca nasihat ulama untuk umat Islam dengan judul Selamatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ulama untuk umat Islam, selamatkan Indonesia dengan memperhatikan hal-hal berikut. Satu, bahwa ulama adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Alhasil, ulama hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada azab-Nya. Keberanian, ketegasan serta keterus terangan para ulama dalam menyampaikan al-haq dan menolak al-batil tercatat dengan tinta emas dalam kitab-kitab mu'tabarah tarikhiyah, baik yang kecil maupun yang besar. Dua, bahwa A. krisis multidimensional yang terus mendera negeri kita semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan pemerintah sampai sekarang belum menunjukkan kesungguhan dalam mengikhtiarkan penyelesaiannya. B. Bala yang menimpa Indonesia adalah bala yang menimpa umat Islam, karena Indonesia adalah negeri Islam. Penduduk Indonesia mayoritas agama Islam. C. Secara syar'i, krisis multidimensional yang terjadi merupakan kefasatan, dan penyebab fundamental kefasatan tersebut adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solusi satu-satunya adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Bahwa A. demokrasi adalah sumber atau masdar semua kefasatan yang terjadi di negeri kita ini. Karena dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. As-siyadah lis-sya'bi, bukan di tangan syara. Alhasil, demokrasi identik dengan penerapan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Penerapan hukum kufur, dan penerapan hukum kufur adalah perbuatan maksiat yang besar, bahkan sebesar-besarnya maksiat. B. Mempertahankan demokrasi dan semua pernak-perniknya, menjaga keberlangsungan serta eksistensinya, sama artinya dengan mempertahankan kefasatan, mempertahankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan yang diharamkan Allah, mempertahankan krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. 4. Bahwa A. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengangkat khalifah sebagai ulil amr bagi seluruh umat Islam, untuk didengar dan ditaati, untuk menerapkan hukum Allah di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan penerapan hukum Allah tidak akan bisa sempurna kecuali dengan khilafah Islamiyah. B. Hukum mengangkat khalifah adalah fardu kifayah. Artinya, usaha pengangkatan khalifah itu bisa dilakukan oleh sebagian kalangan kaum muslimin, tidak harus oleh seluruh umat Islam. C. Bahwa ulama-ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, muttafiqun atau berkonsensus tentang wajibnya mengangkat khalifah, bahkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang masuk kategori ahammul wajibat, yaitu kewajiban-kewajiban yang paling penting. 5. Bahwa sebentar lagi negeri kita ini akan melaksanakan perhelatan nasional, pemilu, pileg maupun pilpres, dan opini umum di tengah-tengah masyarakat, pemilu masih identik dengan harapan terjadi perubahan,
perubahan dari buruk menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang zalim menuju adil, dan seterusnya. Maka kami para ulama, kiai, pengasuh pondok pesantren, hamba-hamba Allah yang dhaif, dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, mengajak seluruh elemen umat Islam, khususnya ulama, tokoh-tokoh ormas, parpol, tokoh-tokoh masyarakat, dan para politisi, untuk satu, segera meninggalkan demokrasi dengan semua pernak-perniknya, meninggalkan sistem yang zalim, sistem yang membuka pintu lebar-lebar hegemoni, dominasi, bahkan penjajahan asing kafir. Penyebab utama terjadinya krisis multidimensional, sistem yang menghalalkan yang diharamkan Allah, sistem yang mengharamkan yang dihalalkan Allah, sistem kufur yang diharamkan oleh syara. Dua, bersama-sama, bahu-membahu, saling menopang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam menunaikan kewajiban syar'i kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Tiga, menjadikan masa menjelang pemilu sebagai momentum untuk A. bertafakur, merenungkan apa yang terbaik bagi kita, bagi umat, apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam agar kehidupan kita berkah, diridhai oleh Allah, dan selamat dunia dan akhirat. B. Lahirnya kesadaran bahwa obat yang paling mujarab, obat yang menyembuhkan dengan tuntas krisis multidimensional Indonesia adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya kesadaran bahwa penyebab tenggelamnya Indonesia di dalam kubangan krisis multidimensional adalah diterapkannya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu diterapkannya sistem demokrasi. C. Lahirnya kesadaran baru bahwa solusi krisis multidimensional yang dihadapi oleh negeri kita bukan sekedar ganti rezim, tapi ganti sistem dengan tinggalkan sistem demokrasi dan tegakkan khilafah. D. Menyelamatkan Indonesia dengan perubahan sistem, bukan hanya perubahan rezim, perubahan dengan meninggalkan sistem demokrasi dan tegakkan khilafah Islamiyah. Surabaya, tanggal 8 Maret 2014. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.